semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video aku hari ini aku bakalan kasih kabar gembira untuk kalian semua. Karena hari ini aku bakalan ngadain giveaway spesial 90.000 subscriber aku. Tetapi sebelum itu aku bakalan berterima kasih banget untuk kalian yang sudah selalu mendukung aku, udah selalu mensupport aku mulai dari 0 sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe dan juga nonton terus video aku setiap harinya. Karena kalian aku jadi semangat terus untuk membuat video setiap hari. Jadi pokoknya terima kasih banget untuk kalian. Dan untuk kabar gembira yang kedua, alhamdulillah sekarang ini channel aku juga udah mau menuju 100.000 subscriber. Jadi pastiin buat kalian yang belum subscribe channel aku ini, buruan kalian subscribe channel aku ini agar channel aku ini bisa lebih berkembang lagi, lebih maju lagi dan cepat menuju 100.000 subscriber agar aku bisa mengadakan giveaway-giveaway lagi yang lebih menarik untuk kalian semua. Nah pastinya penasaran banget kan apa saja sih hadiah-hadiah yang bakalan aku kasih untuk kalian. Makanya kalian harus nonton terus dan sampai habis dan jangan sampai ada yang di skip ya guys, oke? Nah oke, selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk hadiahnya satu persatu. Tetapi sebelum itu aku bakalan kasih tahu kalian kalau giveaway spesial 90.000 subscriber aku ini bakalan aku ambil untuk 5 orang pemenang. Jadi pemenangnya itu lebih banyak dan kesempatan untuk kalian menang pun juga lebih besar. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk pemenang yang pertama. Jadi untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang pertama, kalian akan mendapatkan serangkaian produk skincare dari produknya Wardah Nature Daily Seaweed atau rumput laut. Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk produknya satu persatu. Untuk yang pertama, kalian nanti akan mendapatkan tonernya. Untuk yang kedua, kalian juga akan mendapatkan cleanser. Untuk yang ketiga, kalian akan mendapatkan facial wash atau sabun cuci muka. Untuk yang keempat, kalian juga akan mendapatkan facial scrub. Dan untuk selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan sheet mask dari produknya Wardah Nature Daily yang variannya rice atau beras. Dan selain nanti kalian mendapatkan serangkaian produk skincare dari produknya Wardah ini, kalian juga akan mendapatkan satu pasang sepatu dari aku. Nah, bentuk sepatunya itu seperti ini. Ini bentuknya itu sepatu heels boot gitu, warnanya coklat, bener-bener netral banget. Dan ini bisa kalian pakai waktu kalian di kampus, pergi jalan-jalan, atau pergi santai sama teman kalian. Dan untuk ukurannya sendiri, ini aku beli ukurannya itu 39, warnanya itu bener-bener cantik banget. Dan untuk jahitannya sendiri pun juga rapi, dan untuk kainnya sendiri pun ini juga tebel. Jadi untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang pertama, kalian akan mendapatkan serangkaian produk skincare dari produknya Wardah Nature Daily dan juga satu pasang sepatu dari aku. Nah oke, selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk pemenang yang kedua. Jadi untuk kalian nantinya bakal menjadi pemenang yang kedua, kalian akan mendapatkan serangkaian produk make up dari produknya Madam G dan juga satu pasang sepatu dari aku. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk produk-produk make upnya terlebih dahulu. Jadi untuk yang pertama, kalian nanti akan mendapatkan lip creamnya. Nah untuk lip cream dari produknya Madam G ini aku beli yang shade-nya itu nomor 02. Untuk selanjutnya, kalian juga akan mendapatkan blush on dari produknya Madam G. Ini aku beli juga yang shade-nya nomor 02. Dan untuk yang ketiga, kalian nanti akan mendapatkan pensil alis. Ini aku beli yang warnanya itu abu-abu. Dan untuk yang keempat, kalian nanti juga akan mendapatkan eyeshadow dari produknya Madam G. Nah, ini ada 10 warna. Ini warnanya itu benar-benar cantik dan juga natural. Ini bisa melihat. Dan ini juga sudah ada brushnya sekalian. Dan untuk selanjutnya, ini aku juga bakalan kasih kalian yaitu BB cream dari produknya Fair & Lovely. Dan untuk selanjutnya, langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk sepatunya. Nah, untuk model sepatunya itu seperti ini, bentuknya itu wedges, warnanya itu hitam, jadi netral banget warnanya. Bisa dipakein warna baju apapun. Dan selain itu juga, untuk ukurannya sendiri, ini aku beli yang ukurannya itu 36. Untuk bahannya sendiri pun, ini bentuknya itu jelly, jadi gampang banget untuk perawatannya. Dan selain itu juga untuk sepatu ini modelnya itu bisa dipakai waktu jalan-jalan, pergi santai teman-teman kalian, ataupun pergi ke kampus pun juga bisa. Jadi untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang kedua, kalian akan mendapatkan serangkaian produk make up dari produknya Madam G dan juga satu pasang sepatu dari aku. Nah oke, selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk pemenang yang ketiga. Jadi untuk kalian nantinya bakal menjadi pemenang yang ketiga, kalian akan mendapatkan semua varian masker dari produknya Madam G dan juga satu buah tas dari aku. Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk varian-varian maskernya. Jadi untuk masker dari produknya Madam G ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ini ada yang masker peel off dan juga ada yang masker dibilas gitu. Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk masker peel off masknya terlebih dahulu. Untuk yang pertama aku bakalan kasih kalian untuk yang variannya lemon.
Dan untuk yang kedua ini ada Ditzy Mineral. Dan untuk yang ketiga ini ada Pomegranate. Untuk yang keempat ini ada Honey. Dan untuk yang terakhir ini ada Cargol. Sedangkan untuk yang masker dibilas ini tuh ada 6 varian. Yang pertama ini ada Glacier. Untuk yang kedua ini ada Kaolin. Untuk yang ketiga ini ada Hungarian. Untuk yang keempat ini ada Volcanic. Untuk yang kelima ini ada Ditzy. Dan untuk yang terakhir ini ada Cargol. Dan selain semua varian masker ini, kalian juga akan mendapatkan satu buah tas dari aku. Nah, ini dia adalah bentuk tasnya. Warnanya pun ini juga hitam. Jadi pas banget untuk dipakein semua warna baju. Selain itu juga tas ini sangat bagus dipakai di kondangan, acara-acara formal, purnawiata, maupun wisuda pun juga bagus. Atau dipakai saat pergi santai sama teman-teman kalian pun juga bisa. Nah, untuk model tasnya itu seperti ini untuk di bagian depan. Untuk di bagian belakangnya itu polosan seperti ini. Dan untuk di bagian dalamnya ini juga memiliki dua ruang. Ini dia. Dan ini ada juga selempangnya. Jadi tas ini bisa dipakein kayak pouch gitu, atau bisa dipakai selempang pun juga bagus. Jadi untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang ketiga, kalian akan mendapatkan semua varian masker dari produknya Madam G dan juga satu buah tas dari aku. Nah, oke Sanita, langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk pemenang yang keempat. Jadi untuk kalian nantinya bakal menjadi pemenang yang keempat, kalian akan mendapatkan satu buah tas dan juga satu buah dompet dari aku. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk model tasnya terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk model tasnya itu seperti ini. Bentuknya itu kayak tas serut gitu, warnanya merah dan juga krem, bener-bener cantik banget. Dan untuk di bagian dalamnya sendiri pun ini ada resletingnya. Resletingnya sendiri pun juga kuat, jadi nggak gampang rusak juga. Dan untuk di bagian dalamnya sendiri pun ini ada satu ruang besar gitu, jadi bisa dimasukkan untuk banyak barang. Dan untuk di bagian selempang kecilnya, ini bentuknya itu seperti ini. Dan ini juga ada selempang panjangnya gitu, bisa dipakein sebagai tas cincin, juga bisa dipakein juga sebagai tas selempang. Dan untuk bentuk dompetnya itu seperti ini, warnanya itu pink, bener-bener cantik banget warnanya. Dan untuk di bagian resletingnya sendiri pun ini juga kuat, jadi nggak gampang rusak. Dan untuk kainnya sendiri pun ini juga tebel dan juga bagus. Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk di bagian dalamnya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri pun seperti ini. Ini juga ada tali kecilnya gitu. Nah, ini bisa kalian lihat, bener-bener bagus banget kan di bagian dalamnya. Untuk kain dalamnya sendiri pun ini juga kuat. Jadi untuk kalian nantinya bakal menjadi pemenang yang keempat, kalian akan mendapatkan satu buah tas dan juga dompet dari aku. Nah, oke, selanjutnya langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk pemenang yang kelima. Jadi untuk kalian nantinya bakal menjadi pemenang yang kelima, kalian juga akan mendapatkan satu buah tas dan juga satu buah dompet dari aku. Langsung aja aku bakalan tunjukin ke kalian untuk bentuk tasnya terlebih dahulu. Nah, untuk bentuk tasnya itu seperti ini. Bentuknya itu jinjing, warnanya itu coklat. Nah, untuk warna coklat seperti ini juga netral banget dipakein semua warna baju. Dan juga tas ini bisa dipakein juga sebagai tas selempang. Dan untuk kainnya sendiri pun ini juga tebel banget dan juga bagus. Dan untuk perawatannya sendiri pun ini juga mudah. Kainnya itu terbuat dari kain kulit jeruk itu. Dan untuk selanjutnya aku bakalan tunjukin ke kalian untuk model dompetnya. Nah, untuk model dompetnya itu seperti ini, hampir mirip dengan dompet untuk pemenang yang keempat tadi. Nah, kalau yang kelima ini warnanya itu ungu, tetapi ungunya nggak ungu yang ngejreng gitu. Dan untuk selanjutnya aku bakalan tunjukin ke kalian untuk di bagian dalamnya. Nah, untuk resletingnya sendiri pun ini juga kuat dan juga tebel, jadi nggak gampang rusak. Dan untuk di bagian dalamnya itu seperti ini, hampir mirip dengan dompetnya tadi. Untuk kain dalamnya sendiri pun ini juga kuat. Dan untuk di bagian dalamnya juga sudah ada selempang kecilnya gitu. Nah, jadi untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang kelima, kalian nanti juga akan mendapatkan satu buah tas cincin dan juga satu buah dompet dari aku. Nah, jadi itu dia adalah semua hadiah yang bakalan aku kasih untuk kalian yang nantinya bakal menjadi pemenang yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima di giveaway spesial 90.000 subscriber aku ini. Jadi pastiin kalian harus ikutan agar kalian bisa memenangkan salah satu dari hadiah tersebut. Nah, untuk persyaratan untuk mengikuti giveaway kali ini benar-benar gampang banget. Untuk persyaratan yang pertama, kalian harus subscribe channel aku, namanya adalah Wulan Husna. Dan untuk persyaratan yang kedua, kalian juga harus follow Instagram aku, namanya adalah wulan.husna. Dan untuk persyaratan yang ketiga, kalian juga harus follow halaman Facebooknya Reza Husna, namanya adalah JAXXTT. Nanti aku bakalan taruh linknya di deskripsi box di bawah, nanti kalian bisa langsung aja cek di sana. Dan buat kalian bertanya-tanya, kak kalau aku nggak punya akun Facebook, terus caranya ikutan gimana sih kak?
Caranya gampang banget, kalian tidak perlu menggunakan akun Facebook kalian yang aslinya. Jika kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan akun Facebook milik pacar kalian, teman kalian, sahabat, tetangga, saudara, maupun orang tua kalian pun juga bisa. Yang terpenting kalian harus ikutin atau follow halaman Facebooknya Reza Husna, karena setiap harinya Reza Husna bakalan live Mobile Legend atau LOL di halaman Facebooknya itu. Dan untuk persyaratan yang keempat, nanti aku bakalan post foto giveaway spesial 90.000 subscriber aku ini di Instagram. Nah, tugas kalian kan harus tag 5 orang teman kalian yang mau diajakin giveaway aku kali ini. Dan untuk persyaratan yang kelima, setelah kalian tag 5 orang teman kalian di komentar Instagram aku, kalian juga harus komen di video aku kali ini, kalian tulis apa nama Instagram kalian. Nah, jadi itu dia adalah 5 persyaratan yang harus kalian lakukan sebelum kalian mengikuti giveaway kali ini. Jadi kalian wajib banget untuk ikutan dan jangan sampai ketinggalan. Dan ajak semua keluarga, saudara, teman, pacar kalian, saudara kalian maupun gebetan kalian untuk mengikuti giveaway kali ini. Karena giveaway kali ini dibuka untuk umum, jadi semua orang boleh ikutan dan gratis, tidak dipungut biaya apapun. Dan jika kalian nantinya bakal menjadi salah satu pemenang di giveaway kali ini, kalian bisa langsung aja tunggu di rumah, kalian kirim nama, alamat dan juga nomor telepon kalian. Nanti hadiah atau barangnya itu bakalan aku kirim ke alamat kalian. Jadi gampang banget kan, dan kalian bisa langsung aja ikutan sekarang juga. Nah, jadi itu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua. Dan jika suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan buat kamera kasus video selanjutnya, bisa langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys. Tunggu video selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.